Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara memasak tumis pare putih dan telur asin ala saya. Kalian mau tahu bagaimana saya masaknya? Tonton terus ya video saya sampai akhir. Di sini saya sudah menyediakan bahan-bahannya. Ini ada pare putih. Saya menggunakan 2 buah pare putih, ada penyedap rasa, dan ini ada telur asin. Saya menggunakan 1 butir aja, dan ada gula batu. Ini ada lada. Kalau kalian tidak suka bisa di skip juga. Dan di sini ada daun bawang yang sudah saya potong, cabe, jahe, bawang putih. Dan ini ada shangyo atau minyak wijen. Kalau kalian tidak suka bisa di skip juga. Selanjutnya saya akan potong dulu parenya dan telurnya juga. Saya potong menjadi 2 bagian, kemudian saya akan buang isinya terlebih dahulu ya. Selanjutnya saya akan potong pare putihnya. Saya akan potong kira-kira ketebalannya seperti ini, karena pare putih ini nggak begitu pahit ya, beda dengan pare hijau. Jadi saya potong agak tebal. Saya ulangi sampai semuanya selesai, kemudian sisihkan. Dan jadinya seperti ini. Nanti saya akan merebusnya. Selanjutnya ini telur asinnya saya taruh di wadah seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya saya siapkan wajan dan saya kasih air. Setelah mendidih parenya kemudian saya masukkan ya. Saya rebus kira-kira setengah matang saja, atau kalau kalian suka yang empuk sampai matang juga nggak apa-apa. Nah, sekarang sudah setengah matang, lalu saya tiriskan ke dalam wadah, kemudian airnya saya akan buang ya. Selanjutnya saya siapkan wajan dan saya kasih sedikit minyak. Kemudian saya masukkan semua bahan-bahannya kecuali pucuk daun bawangnya. Kemudian saya tumis sebentar. Telur asinnya juga saya masukkan. Dan saya tambahkan juga gula batunya. Kemudian masukkan parenya dan aduk biar semua bumbunya meresap. Karena ini sudah saya kasih telur asin, jadi saya tidak pakai garam ya, cuma saya tambahkan sedikit penyedap rasa dan sedikit lada. Kalau kalian tidak suka lada di skip juga nggak apa-apa, sesuai selera saja. Kita masak sebentar. Terakhir saya masukkan pucuk daun bawangnya dan saya tambahkan sedikit shangyo atau minyak wijen, kemudian saya tiriskan. Nah, jadinya seperti ini. Kalau kalian suka dengan resep saya, kalian juga bisa mencobanya di rumah. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Kalau kalian ada kritik dan saran, kalian juga bisa meninggalkan komentar di kolom komentar. Dan nantikan juga ya update terbaru video saya selanjutnya. Dan kalau ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.